bersyukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga hari ini kita diperkenankan untuk bertemu muka dalam rangka uji publik kurikulum SPBS Yogyakarta. Mensyukuri atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Simple chili dryer dengan sistem rotasi untuk memaksimalkan proses pengeringan cabai. Kami berharap dari komite, bismillah kita bersemangat bersama untuk nanti mencapai yang lebih tinggi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengawas SD Kapanewon Sleman, yang mana saat ini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman ada program review kurikulum bagi semua sekolah. Untuk yang SD ITBS, review kurikulum pelaksana implementasi kurikulum merdeka ini memilih pilihan yang kedua, yaitu mandiri berubah. Untuk mandiri berubah di sini dikhususkan untuk kelas 1 dan kelas 4. Sedangkan yang kelas 2, 3, 5, 6 menggunakan kurikulum 2013 plus. Nah, plusnya di sini antara kurikulum 2013 dan KUSP ataupun kurikulum mandiri berubah ini ada pada profil pelajar Pancasila. Selaku pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman di wilayah Kapanewon Ngagli ini, untuk SD ITBS sebenarnya propela ataupun profil pelajar Pancasila ini sudah ditanamkan, sudah diterapkan sejak awal. Untuk yang SD ITBS di semester 1, semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 akan mengusung tema kewirausahaan yang mana penerapannya di market day. Sedangkan di semester 2, semua untuk kelas 1 sampai kelas 6 juga ada tema PBL.